Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Miftah, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Rahman. Hari ini teman-teman, tepatnya hari Senin tanggal 3 Juni. Ini tuh sebetulnya hamin 2 ya, sebentar lagi insya Allah lebaran. Nah, kebetulan kita ada orderan ikan teman-teman, dan dia minta dikirim tuh pakai kereta. Sebetulnya kita tuh udah gak menerima pengiriman ya teman-teman, soalnya kalau misalnya lewat Jasper itu khawatir telat gitu, karena kebanyakan Jasper-Jasper ini pada overload ya, karena banyak banget orang-orang yang beli online nih di masa-masa lebaran, ini dekat-dekat lebaran. Jadinya kita kemarin tuh sebetulnya dari hamin 10 sudah menghentikan pengiriman ikan. Tapi berhubung ini orang Mojokerto, dia katanya dekat stasiun, dan dia minta dikirimnya lewat kereta. Sebetulnya ini pertama kali, pengalaman pertama saya mau ngirim ikan pakai kereta. Ikan apa yang dikirim teman-teman? Jadi yang dikirim itu 3 jenis. Yellow Micarius, Antler Blue Star, dan juga Guppy Mini Panda. Ini guppy-nya teman-teman, guppy Yellow Micariusnya belum saya bungkus ya. Sedangkan yang lain sudah saya bungkus plastik. Nih, saya bungkus plastik nih teman-teman. Ini panda dengan Blue Star. Kucing. Totalnya 30 pasang. 30 pasang atau 60 ekor. Nah, ini saya lebihin 3 pasang ya buat backup. Kayaknya sih nggak ada yang mati, soalnya kalau pakai kereta itu biasanya nggak nyampe 24 jam ya. Kadang 8 jam aja udah nyampe teman-teman. Nah, ini mau saya bungkus dulu. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini saya mau nge-vlog. Saya ngirim ikan pakai kereta teman-teman. Ya, saksikan terus video ini ya. Teman-teman, jadi ini udah selesai saya bungkus semua ikannya. Total ada 33 pasang atau 66 ekor. Dan ini udah saya masukin ke dalam kardus, ini lagi proses packing ya teman-teman. Jarang-jarang nih kita, malah nggak pernah sih sebenarnya saya ngirim pakai kereta. Kalau beli dikirim pakai kereta sih pernah, cuma kalau misalnya ngirim sendiri ya baru pertama kali. Soalnya setahu saya kereta ini lumayan murah, jatuhnya lebih murah kalau misalnya untuk beli dalam jumlah banyak ya, atau misalnya beli di atas 500.000 misalnya, itu kayak menurut saya bagusnya malah dikirimnya pakai kereta bagi yang rumahnya itu ada ya, ada jalur itunya, jalur keretanya gitu loh. Kalau apalagi yang dekat stasiun, wah itu bagusnya malah pakai kereta banget gitu. Bagusnya malah pakai kereta. Nah, cukup ya segini. Bekas bingkisan lebaran. Ya, udah itu aja teman-teman, kayak gini aja. Karena mau saya lakban ini. Enggak perlu terlalu rumit. Ya, teman-teman, jadi ini ikannya udah kita packing ya, udah kita bungkus.
cuma pakai kardus, kita lapisin pakai lakban. Nah ini kita tulis pakai spidol permanen ya. Aduh, nomornya ada lagi. Oke ya, jadi seperti ini. Nah ini mau langsung kita bawa ke stasiun. Oke teman-teman, ikutin kita terus. Ya teman-teman, jadi saya lagi mau berangkat ini. Lihat, kita mau ke stasiun Kroyak. Ya, kenapa ke stasiun Kroyak nggak stasiun Purwokerto? Soalnya jarak dari Banyumas ini ke stasiun Kroyak ini lebih dekat teman-teman dibandingkan ke stasiun Purwokerto. Makanya kalau saya ngirimnya atau biasa pergi-pergi kalau naik kereta itu naiknya ke stasiun Kroyak gitu. Nah, ini saya mau langsung berangkat ya teman-teman. Ooh.